Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, yang dimana kita bakal review sebuah bocoran terbaru dari game KT Sekolah Simulator. Nah, ya teman-teman, setelah gua upload video sebelumnya guys, ternyata pada kita teman-teman di situ ada video bocoran terbarunya guys. Kalau nggak salah 1 jam atau 2 jam yang lalu ya teman-teman, gua baru ngeh guys. Oke, teman-teman, kita lihat sama bentar guys. Apakah mungkin sudah update teman-teman? Kayaknya belum lah ya guys, ya belum cuy. Bentar. Coba kita cek dulu di Play Store ya teman-teman. Itu video sebelumnya guys yang kita membahas kenapa belum update. Itu tuh video pas gua buatnya jam 11 teman-teman. Itu gua uploadnya jam berapa tadi guys? Jam 1:30 atau jam 1 deh tadi itu. Itu gua sengaja ya guys ya, gara-gara teman-teman. Soalnya kan ini pada jam-jam sekolah gitu ya guys ya. Oke, coba kita cek dulu. Apakah mungkin sudah? Oh belum. Tak kira sudah update loh teman-teman. Oke. Kita langsung cus ya guys ya, menuju tempatnya Bang Andi Lukito teman-teman. Di sini gue lihat ya guys ya, ada beberapa bocoran teman-teman, dan ditambah lagi ada kayaknya ya guys ya. Kalau nggak salah lihat tadi tuh ada Mbak Sarah, tuh kan betul cuy. Ada Mbak Sarah ya guys ya. Kalian kalau misalnya nggak tahu teman-teman Mbak Sarah itu siapa, wah gila men, Mbak Sarah ini adalah wanita yang sangatlah misterius, ditambah lagi wanita yang apa ya guys ya, yang lumayan kasihan juga teman-teman melihat kisahnya itu di dalam game Warnet Life. Pokoknya guys ya, kalian kalau misalnya belum tahu alur cerita dari Warnet Life, kalian bisa cek teman-teman di playlist gue guys ya, soalnya sudah pernah kita tamatin sama-sama. Dan di situ pun ada cerita dari Mbak Sarah juga guys. Kasihan teman-teman, dia bersama anaknya bersembunyi di sumur, habis itu dikejar sama 3 orang bertopeng, habis itu dibunuh. Serem kan cuy, serem guys. Makanya lebih ceritanya guys, kalian bisa cek teman-teman di playlistnya gue pas memainkan sebuah game Warnet Life. Oke guys, lu mana cuy? Oh yang ini. Nah ini teman-teman video ya guys ya, chapter 2 KT Sekolah Simulator sudah mulai. Yes, let's go. Ayo cuy, kita lihat sama-sama seperti apa ya teman-teman. Dan bagi kalian yang mau langsung nonton, kalian juga bisa cek ya guys ya, di deskripsi nanti bakal tak sertakan guys ya, untuk SC atau sumber channel dari Badulu Kito. Video ini yang bakalan kita lihat sama-sama seperti apa bocorannya. Ini dia bro. Estepen, seperti biasa guys, sebelum kita mulai sudah pasti kita kasih jempol dulu, habis itu kasih paling atas. Oke teman-teman, seperti apa ya guys ya. Oh diganti sekarang, diganti tuh. Oh atau begini memang guys. Oh begini memang kayak guys, tak kira diganti tadi tulisannya. Oke lanjut. Baru kantin sekolah simulator ada map baru. Yeay, teman-teman, map baru. Bisa kunjungin map ini kan. Wah gila men, di sini tamanya tuh masih hawa-hawa seger ya guys ya, berbeda sama dalam game Warnet Life cuy. Gila men, baik betul sampah-sampah dan tumpuk-tumpuk ya guys ya. Oke. Sudah selesai chapter 1. Oke, itu guys. Bagi kalian teman-teman yang belum menyelesaikan chapter 1, buruan cuy. So, ayo teman-teman, bentar lagi ada area baru. Emang kalian mau ketinggalan cuy? Hehe, enggak cuy. Kalian nikmatin aja guys ya untuk story-storynya sebelumnya, oke? Okay? Nah, bagi yang belum paham jalan ceritanya, kantin sekolah simulator itu adalah sebuah prequel. Oke, ini guys, alur ceritanya teman-teman ternyata yang sebelumnya, yang pertama itu adalah kantin sekolah simulator. Habis itu Warnet Life, Bakso Simulator, Worm, dan Monster Museum. Iya sih. Soalnya ada beberapa karakter ya guys yang kita lihat teman-teman itu masih bocil gitu loh. Contohnya di dalam game ini ya guys, ada Pak Majek ini guys ya. Ada ini tukang Pak Le kita guys, penjual bakso terus. Oke lanjut dulu, lanjut dulu. Tempat ini terjadi okay. Sebelum Warnet Life. Gila ini dari Prigo suka nih cerita yang bersambung-sambung ya guys. Aku gak expect teman-teman kalau misalnya game yang baru kita ini bakal seperti ini cuy. Yaitu bersambung-sambung gitu teman-teman. Gue gak expect beneran ya guys dari memainkan game Warnet Life. Makanya pas kalian pergi ke area A, banyak hal yang agak berbeda dari kota Warnet Life kan. Iyalah, ini kayak, wah gila men tuh, liat tuh bagus banget anjir ya guys ya, iya cok. Nah dengan adanya map baru, pas... ada easter egg, itu dia tuh, kita cari sama-sama nanti kalau misalnya sudah update guys ya. Ada banyak rahasia baru dong, jadi silahkan kalian explore sendiri. Oke, siap banget, gila LP 400 lumayan teman-teman. Secret-secret yang bertebaran di Warnet. Apakah mungkin juga spoiler guys? Gak apa-apa cuy. Kan 1-2 doang ya guys. Mungkin masih banyak lagi cuy hadiah-hadiah yang diselipkan sama Bang Duli Kito teman-teman. Oh iya, kalau kalian perhatiin area ini kan masih kosong ya. Gimana kalau kita jadiin ini tempat kuliner? Oke, tempat kuliner-kuliner. Oh, tak kira bakalan ini loh teman-teman sama kayak di Monster Museum gitu loh. Kan kalau gak salah tuh di video Bang Duli Kito sebelumnya itu kan dia bilang teman-teman bakal ada orang penjual. Nah, tak kira tuh bakal pakai karpet teman-teman. Ternyata kuliner-kuliner. Boleh-boleh juga lagi ya. Itu kan makanan-makanan yang umum di sekolahan. Aha. Tempat ini tuh jual makanan pinggir jalan Indonesia. Sudah pasti kalau bisa di pinggiran jalan Indonesia tuh ada gorengan. Pokoknya banyak ya guys ya. Bakso juga itu guys. Apalagi cuy, nasi goreng teman-teman. Maka kami akan ubah tempat ini jadi tempat kuliner. Dan guys yang belum like cepet cuy like guys. Like guys. 11.000 teman-teman, let's go. Bisa kali bro.
Oh, tempat jualan baru, tak kira tempat jualan milik kalian. Wih, gila men. Kalau misalnya tempatnya kita otomatis tambah cuan-cuan ya guys. Ternyata gue salah denger. Oke, lanjut dulu. Juga komen di bawah mau kuliner apa yang dijual. Nah, tuh guys, kira-kira kuliner apa terutama? Kalau misalnya gue guys sudah pasti nasi goreng, bakso, gorengan. Kan sudah pasti biasa di pinggir jalan guys ada sate. Pokoknya banyak itu lalapan lagi. Nah, kalau sesat dan pengen balik ke kantin, kalian tinggal cari pelang ini aja. Itu betulan kan guys ya, di mana teman-teman video sebelumnya kita udah bahas tuh guys, area jalur ke kantin Sekolah Simulator sama Game Warnet Live, kira-kira jalurnya lihat mana. Betul cuy, lewat sini guys tuh, lihat set itu. Kalau bisa dari kantin Sekolah Simulator kita lurus, belok kiri, habis itu belok kanan. Nah kalau misalnya dari Game Warnet Live kita dari lurus, habis itu belok kiri, itu berhubung sama game kantin Sekolah Simulator. Oke, lanjut lagi. Tahu arahnya. Oke, Warnet Town area kak. Area kak, emang ada area lagi cuy yang berbeda? Kok namanya area kak? Nah jadi Warnet Town itu bukan kota yang kecil tetapi yang besar. Oh iyalah cuy, ada tamannya juga loh teman-teman. Sekolah Senator itu tetap di Warnet Town, tetapi nama areanya itu adalah area kak. Ibaratnya kalian tinggal di Jakarta kan dibagi menjadi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah kurang lebih sama dengan Warnet Town. Nah jadi kayak gitu ya. Itu ada area Tunggu dulu, apakah mungkin sama game-game aja bakal berhubung cuy? Coba guys, kita lihat dulu. Lokasi utama di game Warnet Live, daerah yang kalian sering kunjungin ini adalah... Wih, oh tak kira tadi ada nih. Guys, tak kira tadi ada NPC baru teman-teman. Ternyata saudaranya kita guys. Lokasi utama di game Warnet Live. Hampir gue terkecucu nih. Tak kira ada NPC baru ya guys. Pas seperti, itu mah saudaranya kita itu. Ini adalah area kak. Begini tuh teman-teman hubungannya cuy. Ada, tetapi untuk sementara kita nggak bisa kunjungi. Wah, gue tahu ini pasti game-gamenya madu kita nih, entah itu Monster Museum, entah itu game Bakso Simulator. Walaupun tahunnya bakalan sudah pasti ngikutin dari game Kantor Sekolah Simulator guys, yaitu 20 tahun cuy. Ya, sebelumnya game baru akhir pekan bisa kita kunjungin Warnet Town area lain. Wah, gile weh. Oke. Weh, tambah ikut cuy. Ada tambah ikut tadi tuh, guys. Sebelumnya kan gue udah bahas singkat. Ya kasih cuy. Iya cuy, ada Instagram tadi tuh. Tambah ikut kayak itu. Yang pertama adalah pegawai instan di mana. Nah, itu. Kita bantu sampai pegawai mie instan ternyata ada itu si Ledun. Maka dia akan bantu masakin mie instan untuk para pelanggan kantin. Gege. Gila banget ide paling gue suka cuy. Soalnya guys, apa kerja kita tuh makin mudah gitu loh. Soalnya sudah ada pegawai-pegawai baru kita yang hadir. Quest dan untuk bisa kerjain quest ini kalian mesti level 18 ya. Nah, ternyata harus di level 18 untuk biar ke unlock ya guys ya dari si Ledun atau si Tan Boy Kun. Jadi silakan bantu Mas Ledun yang ingin membeli barang. Yes, apa tuh cuy? NPC baru, apakah mungkin adalah ada hubungannya sama Mister? Kayak contohnya game-game sebelumnya guys, ada Mister Y, Mister X ya guys ya. Terus Mister tanda tanya cuy, apakah mungkin adalah awal mulanya dari Mister? Orang misterius. Oh enggak cuy, beda. Pedagang misterius ternyata teman-teman. Oh jadi ente pelanggannya, ente mau barter sama barang apa tuh? Gila men, bisa barter apa nih cuy? Kok kayak mencurigakan banget ya? Dan di akhir dia akan menjadi... Ya, gak disi tau terlalu lama, tapi gak apa-apa guys. Biar rasa penasaran kita makin bergejolak ya guys ya. Kantin kita. Oke. Adalah quest bersama Mas. Gila, ini mukanya konyol banget anjir nih si Om. Tapi gak konyol guys ya, dia tuh cosplay guys. Cosplay hotdog ya terlalu. Oke, lanjut lagi. Kita langsung aja lanjut questnya. Oke. Apa ada NPC baru? Berarti ada dua ya guys ya, ada dua NPC baru yang sudah dilihatin sama. Bukan dua sih terlalu lama, tapi lebih tepatnya berarti ada berapa guys? Di warnet itu tuh ada 4. Oh, berarti udah ada 6. Oke. Okay. Ada 7 cuy sama yang tadi orang Mister. Lah anjir men, dia ngapain? Oh, ini misinya sebelum dia bekerja sama kita. Tak kirain. Ini kenapa dibalikin di lantai? Oke, masih sos aja deh, masih sos guys. Masih sos kalau bisa dibalik. Sosis, oke. Ya udahlah, yang penting kalian jalanin aja side quest ya, karena cukup unik sih jalan ceritanya side quest Mister Sosis ini. Unik apa tuh kira-kira tuh guys? Oke, sudah pasti susu sih guys. Soalnya kalau misalnya cuy, ada ini ya guys ya tuh. Aduh, anjir men, ini ujung-ujung tambah lagi ada belahan gitu. Waduh, itu kayak apa ya guys? Pokoknya kayak itu ya cuy. Oke, lanjut dulu. Next adalah ada Pak Po. Gila men. Apakah mungkin adalah Pak Po pas masih mudanya guys? Soalnya guys, kalau misalnya di dalam game Warnet Live itu sudah berkumis ya cuy ya. Nah, mungkin ini pas masih muda aja nih, guys. Game quest chapter 2. Ih, sama Pak Guru. Oh, Pak Guru di sini sudah melaporkan ya, guys. Melaporkan pada Pak Po di lokasi Warnet Town. Satu. Loh, kalau misalnya di sini tempatnya lokasi polisi, terus ya di sana itu tempat apa, guys? Di dalam game Kantor Sekolah Simulator kan di dekatnya dari penjual lele itu kan ada tuh kantor polisi, guys. Oh, mungkin kantor polisi yang sudah tidak diurus lagi mungkin. Jadi kita udah siapin main quest chapter 2 di mana kalian akan bertemu dengan guru untuk Ini spoiler apa kagak sih, guys? Kayaknya gak bakal gue baca yang di bawah ya guys. Kalian gak bisa baca aja nih guys. Yang teksnya teman gue bakal dengerin bahan dulu kita.
Sama gue liat di pepohon-pepohonan aja lah. Interogasi orang mencurigakan di dalam penjara. Wah, udah sini spoiler sini. Guys, kalian kalau misalnya mau lihat hasil terlambat kalian bisa cek aja ya guys ya. Di tempatnya Badul Kito guys. Coba ini. Oh, bagian sini guys. Asli mau ngomong. Buset, tadi siapa tuh? Kenapa itu ada ini? Bentar cuy. Ceritanya makin seru. Oke. Lanjutnya. Apa itu? Oh, di saat... apa itu? Dilarang kencing. Oh, dilarang memberi makan teman-teman. Tak kira tadi kencing ya guys ya. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Aha. Tunggu dulu guys, apa itu teman-teman? Apakah mungkin ada terjadi sesuatu, guys? Coba kita dengar dulu, guys ya. Berapa menit? 1 menitan, guys. Pokoknya, gue pengen pakai kamera langsung karena gue. Oke, Bang Andi. Terima kasih kepada kalian karena bulan lalu kantin sekolah simulator sudah mencapai 1 juta download. Yee, yoi, gak apa-apa, Bang Andi. Lagi juga gamenya seru banget itu, loh. Ah, oke, lanjut lagi, guys. Dan kita juga sempat nomor 1 di Google Play Store. Yoi, dong. Ditap lagi kalian jangan lupa, guys ya, untuk ngeredeem sebuah kodenya soalnya lumayan, guys. Ada kristal gratis. Hehe. Siapa gak mau kristal ya, Syah? Gue juga mau berterima kasih karena Warat Live akhirnya mencapai 5 juta down. Gege, tanpa disadar guys, game Warat teman-teman. Tanpa disadar sudah 5 jutaan saja teman-teman. Ini kalau gak sadar berarti sudah 1 tahun, iya 1 tahun lebih mungkin ya guys, dari game Warat Live, oke? Gila sih, mantep banget. Gege sih coy. Banget. Dan itu semua berkat kalian. Kita bisa membentuk komunitas ini berkat, tuh, berkat kalian juga teman-teman. Ikut kontribusi, baik main gamenya, baik bahas di komentar, baik bikin teori, baik bikin fan art, dan lain-lain. Nah, kode redeem guys, apa kamu kedatangan kode redeem ini yang paling gue tunggu sih, kalau saya kode redeem. Kedepannya gue mau bikin reaction video untuk para content creator dan juga gue pengen ngerasin video-video buatan kalian. Jadi kita akan adain video competition lagi di Discord. Oh tuh guys, ada video ini cuy, kompe-kompe ya guys ya. Nah tanggal video competition akan diumumin lewat Discord ya, jadi kalian join dulu aja biar... Nah tuh teman-teman, bagi kalian mau ikut ya langsung join aja tempatnya Bang Andi Lukito, oke? Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek teman-teman langsung di channelnya guys, mungkin di deskripsinya ada tertera cuy. Tinggalan, karena gue pengen banget lihat hasil karya kalian. Dulu kan di World Mystery pernah, di Bakso Simulator juga pernah, dan hasil kalian tuh unik-unik semua. Makanya gue gak sabar adain competition ini lagi, karena kemarin aja fan art guys, fan art competition, dan... Oh iya, kalau untuk fan art itu kalau nggak salah guys, itu sudah ada di IG-nya Badul Kito cuy. Kalau nggak salah tak cek channel. Oh ini fan art-nya nih yang udah kepilih, kalau nggak salah ada deh teman-teman, atau salah lihat gue juga enggak tahu dah. Oh iya yang ini teman-teman. Fan art-nya minggu depan fan art ini akan masuk ke dalam game dalam bentuk. Berarti sudah pasti ada om-om tukang lukis ya guys. Ya gue enggak tahu guys apakah mungkin om-om atau mungkin aliennya kayak di dalam game Warat Live. Kalau misalnya dalam game Warat Live itu alien ya cuy ya. Oke, lanjut dulu teman-teman. Oh iya banyak yang nanya kenapa rambut gue sekarang panjang ya. Sebenarnya tuh dari dulu Emang ada gitu cuy, kayaknya iya deh, iya. Kenapa Badul Kito panjang ya, Isya? Kalau gue sih gak masalah guys, mau Badul Kito panjang, mau pendek teman-teman, terserah Badul Kito guys. Yang penting nyaman aja Badul Kitonya. Oke, lanjut dulu guys. Gue kerja di kantor, jadi gue gak bisa panjang rambut gue. Tapi karena gue udah sekarang full time bikin game, makanya gue panjangin lah rambut gue sekarang super panjang nih. Tapi tenang aja, gue kan kadang pakai topi nih, kalau misalnya kalian gak nyaman nih. Ini kenapa kelihatan gede banget ya? Oh iya, kemarin juga ada yang request buat gue bikin room tour. Sebenernya sih, nih gue kasih lihat langsung aja deh. Oh ini tuh video-video penjelas ntar ya guys. Apakah mungkin ntar guys, gue tuh pengen banget kalau misalnya sama tau ada kode redeem. Ntar guys ya. Apakah mungkin ada sesuatu teman-teman? Oke ini apa nih? Saya kasih lihat banyak karena fiturnya belum jadi. Tapi gue jamin kalian bakal. Ih, fitur apa nih guys, coba teman-teman. Bentar, ini fitur apa nih? Kasih tau ke kalian, kalau kantin sekolah simulator akan banyak fitur baru. Ini ada nice, fitur apa nih? Yes, ini dia guys yang paling gue butuhkan teman-teman. Yaitu fitur buat screenshot guys. Soalnya teman-teman, kalau misalnya buat thumbnail guys, ini lebih gampang banget ini. Pick yang mungkin gue kasih lihat sedikit nih. Gege, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu. Wow, gue berharap sih Badul Kito langsung kasih yang ini aja sih guys. Untuk di update kali ini teman-teman. Gila men, ini yang paling gue butuhkan. Ini cih, bagus nih guys. Ditambah lagi teman-teman. Kalian kalau misalnya sudah bagus banget teman-teman, terus kalian pengen pamerkan ke grup keluarga aja mungkin aja teman-teman atau ke temannya kalian, kalian bisa dengan cara pakai fitur ini, itu bagus teman-teman. Soalnya tombol-tombolnya bakalan hilang dan kita bakal fokus ke gambarnya gitu loh. Gak ada tombol atau channel-channelan gitu. Bisa kasih lihat banyak karena fitur belum jadi, tapi gue jamin kalian bakal suka. Woi pasti suka banget ini teman-teman, pasti gue suka banget ini cuy. Dan bagi kalian yang belum main kantin sekolah simulator karena ketinggalan, tenang aja. Justru ini baru mulai Tuh, guys. Jadi teman-teman, kalian kalau misalnya, ya gue mau main game kantin sekolah simulator tapi kayaknya udah ketinggal weja. Enggak cuy, enggak ada namanya kata-kata ketinggal lagi guys ya. Jadi teman-teman, kalian kalau bisa mau main, gas main. Apalagi game Warat Live guys, walaupun sudah 1 tahun lebih mungkin ya guys ya. Tapi gak apa-apa cuy, itu gak ketinggalan juga teman-teman. Soalnya gamenya terhubung ternyata cuy. Oke lanjut lagi teman-teman, let's go. Kantin sekolah simulator yang makin seru. Tuh, makin seru cuy. Main gamenya, dan itu dari gue. Thank you semuanya, bye-bye. Bye-bye.
Gila weh, ternyata itu guys ya untuk updatean terbaru kali ini. Walaupun ada beberapa yang gak disilat guys ya, itu Mbak Sarah. Kalian bisa lihat cuy, tadi kalau bisa kita pantengin itu loh. Gue tadi tuh nunggu loh guys, nunggu yang ini cuy, ada Mbak Sarah loh tuh. Tapi kayaknya kok gak ada deh guys ya, kayaknya iya di tuh gak ada guys. Tapi di thumbnailnya tuh ada loh tuh. Wah gila weh, rasa-rasa gue jadi jadi makin bergejolak anjir. Kayak apa Mbak Sarah guys, kalau misalnya teman-teman ini tuh Mbak Sarah gitu loh guys ini. Yang warna putih-putih ya guys. Yaudahlah teman-teman, kita tungguin saya guys ya untuk updatean terbaru dari game Kanti Sekolah Simulator. Kurang lebihnya seperti tadi teman-teman, yang mana ada beberapa yang baru. Ditambah lagi kalian jangan lupa guys ya untuk kalian kasih like-nya teman-teman. Soalnya kalau bisa sudah 11.000, otomatis guys sama peduli keto itu bakalan dikasih sebuah kayak ini guys, di bagian jalan tadi taman itu guys, itu dikasih itu sebuah pedagang-pedagang yang di pinggir jalan teman-teman. Oke guys, itu dia guys ya kurang lebihnya dari updatean atau bocoran Kanti Sekolah Simulator. Oke teman-teman, terima kasih ya sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, share, kalian subscribe, semoga kalian coy chatting kalau channel adalah bahagia. Saya ada pas sama sudah semua iya sebelum dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklan support dari kalian ke gua cuy, ke subscribe, terima kasih pada kalian semua. Tunggu sebelum mentar, gue sabar, gue sasungkan. Ya penting, sobat mestinya. Bye. Dadah.